Siapa? Siapa? Siapa tu? Pada awal 2014 tu, saya terfikir untuk buat satu barang yang orang tak ada lagi dalam market. Which is saya start dengan penjualan sikat besi. So, alhamdulillah produk tu terjual lah hampir 300 biji lah waktu tu. Okay, tapi bila saya fikir balik, sikat besi ni macam tak boleh pergi jauh sebabnya orang hanya membeli sekali saja. So saya decide untuk fikir buat something yang lain lah. Itu yang saya terfikir pasal pomade ni. Pada peringkat permulaannya, selama 6 bulan saya buat secara part time sambil bekerja. Tapi selepas 6 bulan, lepas tu saya dah macam permintaan semakin tinggi. Saya rasa ini masa yang sesuai untuk saya berhenti bekerja dan fokus untuk apa yang saya buat. Pasarkan pomade tu di sekitar Kuala Lumpur. So perjalanan dia alhamdulillah, kira seminggu yang pertama kita berjaya menjual lebih kurang 300 biji, dan seterusnya minggu yang kedua kita boleh berjaya jual 500 biji, dan sekarang kita dah berjaya distribute ke seluruh Malaysia, kebanyakannya barbershop, online seller ataupun di kedai-kedai yang tertentu lah. Dan ada juga yang kita supply untuk ke luar negara, seperti ke Korea, Jepun, Singapore, Thailand dan Indonesia. Pomade ni kita start pada tahun 2015 dalam bulan Julai. Dan bulan Julai 2015, selepas 2 tahun, saya terfikir untuk mencari satu bisnes lain yang berkaitan dengan pomade tu sendiri. Okey, tu yang tercetusnya idea untuk buka barbershop tu. Oleh kerana pomade tu sendiri, saya banyak berurusan dengan owner barbershop, dengan barbershop sendiri. So jadi dalam masa yang sama kita selalu jumpa. Jadi saya tanya pendapat-pendapat barber-barber yang dah buka kedai, yang dah berjaya buka kedai. Ada yang pandai gunting, ada yang tak pandai gunting tapi menjalankan perniagaan ni. So daripada situ sikit sebanyak kita share pengalaman diorang, kita ambil yang mana yang boleh tu. Itulah peringkat permulaannya. Daripada idea yang dah pernah buka barbershop ni, itu saya ikut apa yang diorang cuba, yang diorang pernah buat. Barber truck ni sebenarnya tercetusnya idea masa kita buat Sky Republic Pomade. Sebab saya banyak pergi event-event terbuka, contoh banyaklah event-event di sekitar Lembah Kelang ataupun di sekitar Malaysia ni. Bila saya jual pomade tu, saya ada perasan satu benda yang macam kurang. Itu yang tercetusnya idea untuk buat gunting rambut dalam truck. So jadinya bila kita pergi event, kita akan sediakan perkhidmatan untuk gunting rambut, dan sekaligus pelanggan tu sendiri boleh mencuba produk kita. Kita akan berikan secara percuma bila dia gunting rambut tu. Secara tak langsung, kalau dia suka, dia akan beli. Saya ambil pekerja di kalangan remaja ni kerana yalah, kita pun pernah jadi remaja satu ketika dulu kan. So kita tahu apa yang remaja nak. Kadang-kadang kita ambil remaja yang kurang daripada segi akademik tapi nak bekerja. Kalau kata yang ada akademik pun kadang-kadang gaji tak setimpal dengan penghasilan. So dekat sini kita
bagi peluang, satu platform untuk dia orang bekerja sambil belajar, bekerja mendalami ilmu dalam bidang keusahawanan. So semua dia orang akan dapat dekat sinilah. So alhamdulillah sekarang kita ada 9 orang baba di Puchong dan 7 orang di Kuantan. Termasuk 2 orang baba juga di kita punya baba truck. Planning tu adalah untuk buka kedai ni, tapi macam belum ready kan. So why not ikutlah abang tuah yang dah offer ni. Saya ikut je lah dia. So, dah kerja hampir 3 tahun. Dah senior lah kat sini. So saya merupakan salah seorang orang yang dipertanggungjawabkan untuk pantau dari segi kualiti kerja, spek, rambut, styling semua kan. Apa yang saya belajar kat sini, dia nitik beratkan sistem. So kerja perlu sistematik untuk dapat apa yang kita target lah. Wah, okay. dia tak mudah putus asa. Tegak lah. Itulah dia fikir. Rasa dia boleh buat, memang dia kayuh kau-kau. Kita memang merancang untuk menjadikan setiap orang baba yang senior untuk ada cawangan masing-masing. Untuk cawangan masing-masing untuk buka. So maknanya orang yang paling lama akan keluar untuk buka satu outlet yang baru. Dan dia akan membimbing staff-staff yang baru untuk operasi kedai itu. Dan sekaligus dia akan menyana pendapatan untuk baba itu sendiri.